Santa Fe, Argentina tahun 1942, Miguel Nadrov sebagai putih berhadapan dengan pecatur yang tak diketahui namanya. Partai ini diawali dengan varian 3 kuda, pada pembukaan gambit menteri ditolak. Selanjutnya pion hitam A6, pion makan pion, hitam membalas dengan kuda, makan pion. Pion putih E4, kuda makan kuda, Miguel Nadrov membalas dengan pion, makan kuda. Gajah hitam E7, gajah putih D3. Selanjutnya, kedua pemain melakukan rokade pendek. Langkah selanjutnya dari hitam adalah pion C5. Menteri putih E2, pion makan pion. Putih membalas dengan pion, makan pion. Benteng hitam E8. Benteng putih D1. Kuda hitam ke C6 menyerang pion putih di D4. Miguel Nadrov kemudian melindungi pion di D4 dengan gajah B7. Pion B5, benteng A putih C1 menyerang kuda. Hitam melindungi kuda dengan gajah B7. Pion putih D5 menyerang kuda. Pion makan pion, Nadrov membalas dengan pion makan pion, masih menyerang kuda. Kuda menghindar ke B4. Apabila pada posisi ini hitam melangkahkan menteri makan pion putih di D5, maka akan berurusan dengan gajah putih makan pion H7, skak, dan hitam akan kalah. Tentu hal seperti itu tak terjadi, karena setelah langkah pion makan pion D5, hitam memilih melangkahkan kuda ke B4, menyerang gajah. Gajah menghindar ke E4, kuda makan pion di A2, Nadrov membalas dengan kuda ke E5, kuda hitam kembali ke B4. Langkah selanjutnya dari Miguel Nadrov adalah pengorbanan gajah makan pion H7, skak. Jika sekarang raja hitam makan gajah, akan berhadapan dengan menteri putih ke H5, skak, dan hitam akan berada dalam masalah. Dan pada permainan aslinya, setelah langkah gajah putih makan pion di H7, hitam mencoba bertahan dengan menggeser raja ke F8. Namun tetap saja, Nadrov meluncurkan menteri ke H5, ancaman skakmat di petak F7. Hitam mencoba bertahan dengan langkah gajah makan pion di D5. Dan Miguel Nadrov pun langsung mengeliminasi gajah terang hitam dengan pertukaran pengorbanan benteng makan gajah D5. Hitam merespon dengan menteri makan benteng. Dan pada posisi ini, selanjutnya Miguel Nadrov akan melakukan skakmat hanya dalam 2 langkah. Jika kawan-kawan mau, silahkan pause video ini dan temukanlah 2 langkah skakmat dari putih. Pertama-tama, Miguel Nadrov melangkahkan menteri makan pion hitam F7, skak. Satu-satunya opsi bagi hitam adalah menteri makan menteri yang langsung disambut dengan langkah kuda putih ke D7, skak, mat.